Kat mana tu tadi masa sebut dengan Tim, kalau kuliah Ustaz Sidik ni payah nak lena. Orang yang lena tu pelik lah. Mereka dia minum buat batuk kau buat lena, mungkin dia lena. Yang sebenarnya diraikan bagi Ustaz Fawaz dan juga bagi Ustaz Muhammad Ahmad, seterusnya Al-Fadhil Ustaz Hambali, semua para asatizah, alim ulama, semua yang berada di UDM Padang Serai, seluruh ahli jatuh kuasa, ayahanda, bonda, kekanda, adinda dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sebut berkenaan dengan pilihan raya, jika pandangan anak muda pada hari ini, dia melihat seolah-olah politik itu kotor. Walau bagaimanapun, kita melihat wave kepada PRU yang ke-15 ini, bagaimana kita melihat berlakunya perubahan yang besar kepada PRU yang ke-15, iaitu momentum power changer. Kita sebut sebagai agen perubah adalah dalam kalangan anak muda, iaitu mereka yang berumur 18 tahun terutamanya sehingga umur 25 tahun. Kita tahu kondisi umur 18 hingga 25 ni kondisi yang mereka yang tak tentu arah. Yang boleh hari ni mereka sokong kita, esok mereka pulau kita. Hari ni mereka puji kita, mereka angkat kita, esok mereka boleh menjadi pembangkang ataupun pemusnah bagi kita. Tapi sebagaimana yang dipesan oleh Tuan Guru Presiden, yang mana selalu dipesan oleh pimpinan-pimpinan kita, di mana jua berada, sama ada sebagai calon, sama ada sebagai petugas, sebagai jentera, kita perlu ada adab dan juga akhlak. Sebab itu kita lihat bagaimana beliau sebut, bila kami undi hampa Perikatan Nasional, apa yang kami dapat? Kan saya tak tahu lah, tapi tanyalah calon. Calon lebih tahu, kami ni tak berapa tahu, kami tahu angkat bendera je, kami tahu pasang banner je. Hari ni kita kena jawab. Apa yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional adalah tiga tunjang utama. Apa dia? Iaitu prihatin, bersih dan juga stabil. Dan perkara ini bukan yang diwar-warkan, dibuat sembrono, tak. Semuanya telah dicatatkan, diceritakan dalam Al-Quran dan bahkan dibuktikan tindakannya oleh Nabi SAW. Sebab itu hadirin dan hadirat sekalian, kita melihat sebagaimana Ustaz Allah sebut tadi, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Saya dekat mana pun, kalau kuliah, saya mengajar kuliah Masjid Surau, saya juga mengajar di peringkat universiti, saya juga mengajar di peringkat prasekolah, saya juga adalah guru besar. Kita terlibat dengan pendidikan, kita melibatkan hati-hati anak muda, kita melibatkan hati-hati generasi kita. Sudah pasti tak lain dan tak bukan selain kita bertungkus tumus, berkorban masa, tenaga, wang ringgit, sudah pasti tak lain dan tak bukan adalah mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi bila Ustaz Bawah share di kubur Pematang Pau, sama kami di Kepala Batas. Kepala Batas asal keputusan ni tak tanding pun Ustaz Bawah. Ha, tak tanding, tak minta. Sebab kita taraf tu memang kubu yang memang payah lah nak tembus asalnya. Tak masuk dalam list langsung. Nama saya tak ada pun dalam list. Haa, kata macam tu. Tak ada. Tetapi kita nak tengok bagaimana hikmahnya pimpinan-pimpinan kita asas. Bagaimana pandang jauhnya pimpinan-pimpinan kita di atas, buat keputusan Kepala Batas kena bertanding. Pematang Pau memang boleh tanding. Cuma calon je tak offer siapa. Okay. Tapi Kepala Batas ni memang tak tanding. Sebab kita tak telah kubu kuat Barisan Nasional UMNO, tambah pula kubu kuat mantan Perdana Menteri. Sebab saya sendiri daripada kecil sampai besar saya memang Kepala Batas, ngaji di Kepala Batas. Saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Paya Keladi, saya sekolah di Sekolah Patlah SABK Daerah Tun Ma'arif Riwatannya, Kereta 1 sampai Kereta 6, 6 tom kat sekolah tu. Kalau pergi belah, pergi shopping, pergi pasar malam, situlah saya pergi. Bukan setakat itu, saya balik mengaji pada Mesir, saya sambung mengaji juga di USM, saya balik bekerja pun di Kepala Batas, saya mengajar pun di Kepala Batas, saya pula takmir pun, tauliah pun di Kepala Batas. Nak kata memang besar di Kepala Batas. Sebab tu kita melihat bagaimana nusrah Allah Subhanahu Wa Taala selalu disebutkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah, insya-Allah Allah akan beri kemenangan.
Sebab tu dalam surah ni, saya ingat lagi dalam pertemuan kami, FPMP yang dikumpulkan di Jabat Agung PAS, Ustaz Tuan sebut kepada kami, peringatan kepada kami. Dia sebut apa? Semua MPMP tahniah sebab menang, tapi kena ingat. Ustaz Tuan baca ayat ini. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasir hulu li nafillah afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih. Bila aku berikan kamu kemenangan, fasabbih. Bertasbihlah. Bihamdik. Mengucaplah hamdalah. Wastaghfir. Dan kena istighfar. Sebab kita tahu kejayaan, kemenangan tidak semena-mena hanya dengan tindakan kerja buat yang kita buat. Justru hadir-hadir di mati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertamanya kita tahu di Kedah ni dah terbukti. Bukalah dekat UPDA, kan? Bukalah dekat media sosial, bukalah dekat mana kita melihat kejayaan demi kejayaan yang telah dilakukan oleh Menteri Besar Kedah. Kalau Menteri Besar Kedah boleh memberikan pelaburan yang terbaik, buka jalan ekonomi perniagaan, ekonomi yang berbagai-bagai di semua tempat yang ada di pusat Kedah, takkan orang pada serai tak boleh berfikir secara rasional. Takkan kita nak serahkan bulat-bulat pada serai ini kepada parti-parti lain. Jadi saya yakin dan percaya semua pengundi Padang Serai, semua pengundi di P017, betul? P017, betul? Betul? Saya yakin dan percaya anda adalah orang yang bermaklumat, anda adalah orang yang berintegriti, anda orang yang boleh bijak menyebarkan mana yang betul, mana yang salah, fakta mana yang betul, fakta yang mana salah. Terutama anak muda, terutama wanita, saya nak sebut benda ni. Saya melihat perubahan yang besar berbeza daripada PL14 dengan PL15. Bila kita turun ke UDM-UDM, kita turun ke kemah-kemah panas. Kalau sebelum ni payah kalau saya jumpa 10 orang, dua anak muda pun jangan jumpa. Lah ni saya pergi mana-mana UDM, terutama masa camping Perbatas, boleh tekan majority kalau daripada 10 orang, 8 orang adalah anak muda. Kita melihat perubahan-perubahan itu. Dan juga kita melihat bagaimana anak-anak muda dan juga wanita muda khususnya. Tadi saya nak sebut Amirah ni apa dia? Okay. Nak sebut tu nak promote juga. Amirah ni adalah satu entiti Muslimat muda di bawah Dewan Muslimat. Kalau dekat pusat, saya adalah ketua. Di bawah Dewan Muslimat PAS Malaysia, saya adalah ketua Muslimat Muda. Di peringkat negeri Kedah, kita ada Muhammad Syarifah Alia. Kalau di Padang Serai, saya tak ingat nama siapa. Ada Amirah dia. Kita ada di seluruh negeri, di seluruh kawasan, kita ada Amirah Muslimat Muda yang mewakili, yang directly menzahirkan diri kanit lapas. Dan kita melihat bagaimana anak muda pada hari ini, terutama Muslimat Muda, belum kata ada orang muda ni dalam kalangan Muslimat ni nak berdepan dengan politik ni, kan? Mereka ada kerja doktor, ada kerja pesyarah. Saya sendiri sebut, dalam tim saya di peringkat Amirah Malaysia, saya Dr. Fasafah pengarah. Timbalan satu saya peguam. Timbalan dua saya adalah owner guru tuition. Bawah saya ada profesor dalam bahagian pergigian, ada profesor dalam bahagian kanak-kanak, bukan orang cukil-cukil. Walaupun orang kata parti kita adalah parti lebal, walaupun orang kata kita ni parti yang menunggang agama, ya, kita menggunakan agama. Sebab agama itu adalah panduan kita. Sebab orang sebut dekat saya, tak apalah, doktor orang muda, ramai orang kenalkan doktor, sebab tu orang pilih doktor. Okay. Nak beza kalau ikut logik akal, orang pilih kita sebab rupa kita, orang pilih kita sebab pendidikan kita. Dulu PL14 saya bujang lah ni, tapi saya tak menang. Lah saya dah kahwin dah. Lah saya dah kahwin dah. Menang. So itu bukan KPI.
Kan? Itu bukan KPI. Dalam KPI kan tak berkenaan dengan kita sebab kita dah kahwin tak kahwin itu bukan. Terus tak tahu kisah? Boleh macam. Takut suami dia kahwin doa. Tak apa. InsyaAllah nanti kita boleh bincang kat belakang. Kalau ada makan-makan pak mentua ke, kita boleh bincang insyaAllah. Okay, jadi hadirin-hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu saya sebut kita kena jaga anak muda. Kita jaga wanita. Orang perempuan, kuasa mak ni, kuasa kakak, kuasa adik sangat besar. Kan? Kita boleh bagi tahu kat anak jaga solat, kena belajar bagi elok dapat skor, besok kerja bagi elok. Sama juga. Balik walaupun duk Johor, duk Sabah, duk Sarawak, kena balik mengundi. Semalam kami dengan tim pi tengok Cina Mati dekat satu tempat di Cina apa ya? Cina Mati. Oh, ada mesti kan. Kita pi Cina tersebut. I punya anak belajar dekat Sabah. Tapi dia sanggup balik hari. Balik main undi tu pi balik. Dia kata dia undi you lah. Dia undi you. Ada seorang datuk, dia sebut I pun ada anak-anak muda, semua undi you. Kita nampak terkadang kita tak perlu nak memviralkan perkara-perkara yang kita nak menghujung, nak mengata, nak bercakap perkara-perkara yang kadang-kadang memburukkan imej individu seseorang. Cukup menunjukkan akhlak yang baik, adab yang baik, pribadi yang baik, orang pandang kita. Saya ingat lagi ada seorang pengundi, dia sebut kat saya. Saya jumpa dia dekat market. Dia sebut macam ni kat saya. Doktor, doktor jangan risau. Rakyat memerhati, rakyat tak melihat. Dia sebut kat saya macam tu. Doktor, rakyat memerhati, rakyat bukan melihat. Kalau kita nak bandingkan kempen kita dengan parti lawan, dengan bendera kita, dengan billboard kita, dengan baju kita, tak sedaya. Tak mampu. Tetapi kita ada petugas-petugas yang ikhlas. Kita ada petugas-petugas yang istiqomah. Sebab tu hari ini, terutama di Kepala Batah, saya sebut, bila kita menang, saya sebut, kita menang ni bukan untuk kita seorang. Tapi saya melihat muka-muka veteran-veteran yang selama ini menanti kemenangan itu. Kepala Batah ni lebih daripada 40 tahun tak ada parti yang menang. Melainkan alhamdulillah izin Allah di PR yang ke-15. Jadi insyaAllah bagi rakyat di Padang Serai, pengundi di Padang Serai yang pertama, saya nak ajak, saya nak seru kita aktifkan media sosial, kita aktifkan media mulut. Hak mana tak berapa nak, laju, tak berapa nak rasa nampak, tak berapa rasa nak panggil nak tekan, kita ada mulut. Kita ada kuasa viral besar untuk kita sebarkan. 7 hari bulan ni, pengundi, pastikan Perikatan Nasional. Yang kedua, selain daripada kita aktifkan media sosial, aktifkan media-media yang kita ada, yang kedua, kita kena sama-sama sebarkan. Sebarkan apa? Sebarkan kejayaan-kejayaan telah dilakukan di Perikat Kedah. Kejayaan-kejayaan telah dilakukan di Perikat Perikatan Nasional. Dan yang ketiga, tak lain dan tak bukan, sudah pasti menajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama. Macam mana pun, paling tidak sebelum kita nak keluar buat gerak kerja, kalau tidak kita jangan tinggal solat hajat. Kita doa banyak-banyak, insyaAllah Allah yang pegang hati-hati kita semua insyaAllah. Jadi insyaAllah hadirin hadirat sekalian, tanya diucapkan kepada UDM ini, di atas penganjuran ini dan tahniah, mudah-mudahan Allah berkati Padang Serai, Allah berkati anda semua, dan kita minta supaya sungguh-sungguh pada 7 hari bulan nanti semua pengundi di P017 mengundi Perikatan Nasional dan berikan kemenangan kepada Perikatan Nasional insyaAllah. Ya, insyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita nantikan 7 hari bulan malam ini dengan satu senyuman, dengan satu sorakan kemenangan. Alhamdulillah. Wallahu'alam. Sekian, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mastura di atas ucapan yang telah disampaikan kepada kita sebentar tadi. Alhamdulillah, tahniah. InsyaAllah, tuan-tuan yang dikasih sekalian, bawa nak rancak mereka main abang ni, ada kereta ke nombor. Habis hilang idea tadi nak cakap apa nak ulah dia tadi. Jadi saya sebut tu pun nak kata siapa orang ni, tolong ubah saat no. Pelik pun pelik ni. Saya juga pelik, saya tahu tapi saya pun nampak ni pelik pelik ni. Bukan PAL ni, ni QAA8028A belakang. No, minta ubah tak no, pelik QAA. InsyaAllah, kot ada orang nak pula kalau mana saya tak ganti lah, dia agak kata, minta tolong ubah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, baru ni ada satu program tamrin yang diajukan oleh Dewan Ulama Ustaz. Yang hadir tu wali Majlis Syura Dewan Ulama Ustaz Muhammad Ali. Muhammad Ali daripada Kuala. Dia kata Dewan Ulama ni telah bincang ni. Dia kata di Kuala ni ada satu kursi iaitu di Parlimen Arab yang sepatutnya kunci itu musyadar amnya tu paling tinggi sekali dalam kita ni. Sekarang ni pimpinan sedang menunggu apakah tindakan daripada UMNO, sama ada dia akan meletakkan Datuk Seri Syahdan Kassim itu bertanding atas tiket Barisan Nasional ataupun tidak. Jadi tunggu kongsi lah dia kata. Tu kata kalau kata mereka tak letak Datuk Seri Syahidan tu, maka Perikatan Nasional maka kepimpinan PAS ini akan bagi kursi kepada Datuk Seri Syahidan. Maknanya bila mana benda tu terjadi betul-betul, maka pimpinan telah mengambil satu keputusan meletakkan Datuk Seri Syahidan ini bertanding atas tiket Perikatan Nasional, yang mana dengan dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional ni, alhamdulillah pengelih hari ini tuan-tuan yang besar gelembok ni lah, Tuk Guno. Tuk Guno tak Tuk Guno dia selalu pergi kuliah di Perlis. Kan, dan mana-mana semua dia masuk di Perlis. Tak boleh dia bohong dia lah. Orang Perlis kata Perlis ni besar gelembok je. Jadi semua dia lah ni, alhamdulillah Perlis diperintah ataupun diketuai menteri besarnya oleh Parti Islam semasa ya. PAS dah menteri besar kita yang keempat. Cuma saya nak sebut ni ialah, sebelum saya nak serah pada Tok Guru ni, kita kena ingat balik lah. Yang hari ni sahabat-sahabat kita yang Allah Ta'ala anugerah kemenangan ni, sepatutnya Tok Guru ni kena menang ni, betul tak? Yang buat kerja teruk rampas ni ni, Tok Guru ni. Bahasa kampung saya, ni orang dulu-dulu tu. Mereka dulu je 20 tu. Orang tanya Ustaz Zizan dulu ni Tok Guru. Kan? Orang tanya, tanyalah Ustaz Zizan jadi Menteri Besar. Sepatutnya bukan saya lah ni. Sepatutnya yang jadi Menteri Besar ni almarhum tak betul je lah. Yang duk teruk, duk pulun membina PAS Kedah ni, dia kata zaman tak betul dia kata. Yang duk teruk, yang duk lawan dengan mereka dulu ni, lawan dengan mereka dulu masuk lokap pun semua ISA dulu ni, Ustaz Siddiq Noh lah tu. Atau di Perak tu. Jadi kita nak gambarkan bahawa kemenangan yang kita tercapai ini, kita jangan lupa orang yang lama dulu ni. Yang lama yang berjuang pada kita, yang sebelum kita ni, kita ni hanyalah penyambung mata rantai perjuangan. Jadi insyaAllah malam ni Morabi kita pun ada. InsyaAllah kita dengar nasihat mutiara yang akan disampaikan kepada kita untuk kita faham dan terus istiqamah bersama dengan perjuangan Islam ini. Itulah nikmat yang paling besar sekali. Majlis dengan segala hormatnya, silakan Tuan Guru Ustaz Sidi bin Muhammad Nur untuk menyampaikan tajihat kepada kita semua. Silakan. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shalli wa sallim 'ala an-nabiyil karim
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hormati pengacara majlis, hormati Dr. Mas Tito. Mas Puro, Mas Tito lah. Mas Puro, adik kalimun kepala batang, Masya Allah. Ustaz Ambali pun hadir, seluruh pimpinan Perikatan Nasional, PAS Bersatu, terutama pengundi-pengundi yang akan membuang undi pada 7 bulan 12 akan datang, Insya Allah. Jadi saya cakap ni nak menghasut tuan-tuan supaya undi Perikatan. Jadi tugas saya malam ni menghasut. Jadi tuan-tuan sekalian, pertama-tama saya nak mengajak kita semua untuk Perikatan Nasional bersyukur di atas nikmat Allah yang tak terhingga. Kemenangan ini kita ni ada anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nasra min indillah. Sesungguhnya kemenangan itu daripada Allah. Anugerah Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh berikhtiar, berstrategi, tetapi keputusan daripada Allah. Di mana disebut oleh Syekh Ibn Athaillah dan kita hikamnya, dalam kitab Ikam dia kata sama qul himami la tahriqu aswar al aqdar, menerui oleh cita-cita perancangan yang rapi, gerak kerja yang hebat, takkan mampu memecahkan kuasa takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan kita ni takdir Allah. Kalau sekiranya Allah nak beri kemenangan, tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, siapa pun tak boleh bagi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zajaddi minkal jadd. Ya Allah, ya Tuhan kami, tak ada siapa boleh menghalang apa yang kau nak bagi, dan tak ada siapa boleh bagi apa yang dihalang oleh Allah Ta'ala, dan tak ada siapa boleh rod, sekat qada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kekuasaan tidak mampu memberi manfaat ataupun mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita bergembira dengan kemenangan yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tak gembira tuan-tuan? Dan Ustaz Fazlin pun tak pernah terbayang apa yang Kedah nak dapat dalam pilihan raya parlimen baru ni. Kan? Kalau satu ya, menang semua. Di Perlis 3-0. Kelantan 14-0. Terengganu 8-0. Yang saya tu tadi duduk sorang-sorang senyum. Parit Puntak 3-0. Bangkan Serai 4-0. Larut 4-0. Pasir Salak 3-0. Kuala Kazah 3-0. Ya Allah. Sebab itu Allah berfirman dalam Quran, Khul wifadlillah wabirahmatihi wabizalikal fayabrahu wa khairun mimma yajma'un. Kata ulama Muhammad, kemenangan ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan ini merupakan birahmatihi, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang kita capai ini anugerah Allah dan kasih sayang Allah. Wabizalikal fayabrahu. Dengan sebab itulah kita bergembira dengan anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan. Tuan-tuan sekalian, tengah duduk seronok, dia jadi tak seronok pula dah. Bila walai jadi perdana menteri. Ini Allah uji lagi sekali. Macam mana kita dengan takdir? Kita terima takdir kita menang. Tiba-tiba berlaku pula orang lain jadi menteri. Terima tak terima? Tuan-tuan sekalian, dia ada dua benda. Satu nikmat, satu istidrat.
nikmat anugerah Allah yang akan membawa kita kebaikan. Istidrat, ujian daripada Allah. Tuhan nak tengok hamau sungguh aku nak bagi. Anu berani nak sungguh tuan-tuan jadi Perdana Menteri. Dia buat projek 16 September. Ni saya cerita betul ni malam ni. Saya tak pernah cerita di mana-mana ni. Malam ni baru saya cerita. Masa dia jadi ahli parlimen Matang Pau. Saya ni tuan-tuan kuliah saya di Masjid Batu sebulan dua kali. Lepas tu satu hari dia buat telefon saya. Ustaz, nak minta ustaz khutbah jemaat. Bila? Siang-siang bulan. Dia kata boleh, tak ada masalah. Saya pergi tuan-tuan. Masjid waktu tu, Anwar Ibrahim tengah bagi tazkirah. Tanya Cikgu Din, pengurusi masjid. Dia kata, Anwar Ibrahim tazkirah, ustaz khutbah. Anwar Ibrahim waktu tu, dia bagi tazkirah sebelum jemaat. Dia semua boleh. Dia tazkirah boleh. Dia masuk tokoh Hindu, dia buat lagu mana aku pun tak tahu. Dia masuk tokoh Bengali, dia pakai lagu Bengali. Ah, kacau tuan-tuan. Eh, aku tak tahu lah jadi orang jadi macam ni, semua boleh. Masuk tuan-tuan sekolah dia jadi macam belalang tau, belalang. Belalang ni, kalau di sawah musim menanam, dia hijau. Musim menuai, dia perang. Dia boleh tukar warna apa. Masuk kandang kambing, dia mengemek. Masuk kandang kerbau, dia menguak. Masuk kandang babi, dia pun tak tahu. Bunyi lagu mana. Depan orang Melayu, saya Melayu. Islam. Saya akan jaga Islam. Oh, kita pun nak beli rumah. Rasa semangat tu. Depan yang lain, ini bumi bukan Melayu punya. Ini Cina punya. Ini India punya. Kajalan punya. Masihkah kau ingat atau kau dah lupa? Inilah Anwar Ibrahim. Lepas tuan-tuan habis jemaat, kami dibawa ke Dewan Drabidi. Pejabat PAS Duk Kanbu. Untuk makan tengah hari. Anwar Ibrahim duduk sebelah saya. Ni cerita betul ni. Bukan saya tanya. Dia habak kat saya. Dia kata, Syekh, Anwar tidak jadi Perdana Menteri lah. Dia buat projek 16 September. SD semua ada-ada. Sampai Pak Lah masa tu, kalau tuan-tuan masih ingat, terpaksa awak lari ahli parlimen Barisan Nasional. Buat pergi Hong Kong ke mana, aku pun tak tahu. Takut dibeli oleh Anwar Ibrahim. Dia dah ada numbers. Numbers dah ada. Ah, we have numbers. Ah. Lepas tu, pergi jumpa. Dia kena dapat sokongan Tok Ujiadi. Sebab masa tu, tuan-tuan, PAS ahli parlimen 27 orang. Masa tu, dalam Pakatan Rakyat. Jadi, Tok Ujiadi nak tengok lah. SD-SD tu semua. Tengok-tengok ahli parlimen Islam sikit sangat. Berbanding dengan ahli parlimen bukan Islam. Dahlah Cina, DAP, lepas tu pula Sarawak, Sabah lagi. Tengok-tengok Islam sikit. Kalau buat kerajaan, apa erti kerajaan macam ni? Orang Melayu sikit. Macam mana kepentingan umat Islam, kepentingan bangsa Melayu? Tok Guru tak setuju tuan-tuan. Kalau kita nak memerintah, Tok Guru setuju. Tok Guru boleh jadi Perdana Malam dan Teri. Boleh dapat. Tapi kita pasti ada dasar. Untuk apa kita memerintah? Kalau kita cuma jadi pencacai. Jadi bawah. Musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Malidin Yassin kata, kita lebih rela jadi pembangkang. Buat apa dalam tu macam-macam sobat tu ni, ada bewa, ada naga, ada ular, ada. Kemarin kamu kata dia penyambung, hari ini dah suci, sesuci-suci dah. Ya, aku tak tahu nak jadi apa lah tuan. Anwar berkata, tidak, Anwar ni dah jadi menteri. Ni tak boleh jadi ni, tak setuju. Ya tuan sekalian, yang dirahmati Allah sekalian, untuk dijawab. Kepada orang ramai lah kalau orang tanya pada tuan-tuan, kenapa? PAS ni tak mau. Kita kata kita tak akan bekerja sama. Dalam tu ada DAP. Pasal apa PAS marah sangat kat DAP?
Sebab tuan-tuan cukuplah 22 bulan. DAP memerintah tuan-tuan. Apa jadi wahara negara kita? Apa jadi dengan negara kita? Dengan komunisnya? Dengan makna kata penghinaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak henti-henti. Penentangan sikap menentang Islam. Tuan-tuan tengok di Kedah ni. Bila kerajaan negeri Kedah di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat mengharamkan judi dan menyekat arak, apa tindakan DAP? Ambil tindakan saman kerajaan negeri. Saman. Pasal apa? Ada unsur-unsur Islam. Haram arak, haram judi. Sedangkan Islam ni rahmatan lil alamin. Kalau laksana hukum Islam, haram arak, haram judi, faedah dia bukan untuk Islam saja. Untuk orang yang bukan Islam. Kita dah buat kajian tuan-tuan ketika Kelantan mengharamkan arak dan judi. Ustaz Padino dalam ceramah dia, dia sebut selalu. Kita dah pergi jumpa orang Kelantan, terutama orang India, orang Cina. Kita tanya Cina. Jumpa perempuan Cina, tanya apa pandangan dia kerajaan Kelantan haramkan arak dan judi. Cina kata bagus. Suami dia kalau tidak dapat gaji main judi. Habis duit. Bila duit gaji habis balik pukul saya. Sekarang Kelantan haram judi. Bila suami saya tak boleh judi, duit dia ada. Dia dapat gaji, dia beli kuih, dia beli buah. Dia sayang saya, saya sayang dia. Selamat rumah tangga orang bukan Islam dengan pengharaman judi dan arak di Kelantan. Bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk juga untuk orang bukan Islam. Kita tanya orang India, tanya perempuan India, bagus, perempuan India kata dulu sebelum haram arak, dia minum arak, dia mabuk, dia balik pukul saya. Sekarang nak minum kena bawa balik arak, minum di rumah. Sampai di rumah dia minum, dia mabuk, saya pukul dia. Ustaz Padi lah kata aku cakap ajuk ya. Lebih kurang lebih tu lah kot. Tak boleh langsung ada bau Islam. DAP ni dia memang tak mau sungguh. Dia menunjukkan penentangan yang hebat terhadap Islam. Eh dulu pay boleh berkawan DAP? Kita parti Islam. Dasar kita Al-Quran, hadis, ijma', khiyas. Bertahayuh, bertahun, bersahabat, berkawan, bermusuh. Semua kita ikut panduan Islam. Cuba tuan-tuan tengok dalam surah Al-Mumtahanah. Ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 kata boleh. Ayat 9 kata tak boleh. Boleh lagu mana? Tak boleh lagu mana? Ayat 8 Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tak larang kamu berbaik-baik dengan orang kafir yang tak menyerang agama kamu. Masa tu tuan-tuan DAP tak menunjukkan permusuhan terhadap Islam. Lim Guang-eng tuan-tuan dalam ceramahnya di Pulau Pinang, saya nak jadi macam Umar Ibn Aziz. Ingat tak? Masih kau ingat? Ucapan Lim Guang-eng, dia nak jadi macam Umar Ibn Aziz. Umar Ibn Aziz orang racun dia. Dia sanggup memaafkan orang yang racun dia. Saya sebenarnya tak tahu cerita Umar Ibn Aziz kena racun. Malam tu balik sampai rumah pukul 1 pagi, saya cari kitab sejarah Umar bin Aziz, baca-baca betul eh. Umar bin Aziz pernah memaafkan orang racun dia. Dia diracun oleh seorang perempuan. Bila dia sedar dia kena racun, dia panggil perempuan yang kerja dalam rumah dia. Awakkah racun saya? Ya. Pasal apa racun aku? Saya dapat upah. Saya maafkan kamu, kata Umar. Pergi lari, pergi jejo. Nanti kamu akan dibunuh. Itulah kata Lim Guang-eng. Umar bin Aziz sanggup ampun maaf orang racun dia.
saya nak jadi macam Umar Ibn Aziz. Dia ceramah tuan-tuan di Pulau Pinang, apa takut sama hudud? Kalau kita tak mencuri. Oh. Ucapan dia menyokong hudud. Sampai Ustaz Zakaria Haji Ahmad, abang Ustaz Jerik, dalam khutbah di Pulau Pinang, berdoa agar Lim Gai masuk Islam. Ada tak? Masih kau ingat? Di Perak, Ngakomeng, Ngekoham, dan pimpinan kanan di AP tuan-tuan, pergi dengar kuliah Tok Guru ni Aziz di Kota Baru, Dataran Ilmu. Mereka tunjuk sikap. Saya pun terlibat tuan-tuan. Tu di Buah, Parlimen Buah, mana pernah di AP menang? Yang duk menang situ gerakan lah. Apa dulu menteri dalam apa? Menteri gerakan lama tu, pengurusi gerakan tu, dia di menteri apa, aku lupa lah, Lim Kenyek. Bila-bila Lim Kenyek tu, DAP tak pernah menang. Bila DAP tunjuk sikap lunak ada Islam, saya antara orang yang bawa calon DAP pergi rumah ke rumah orang Melayu. Jangan bimbang, DAP okey lah ni dah. Dapat Pulau Pinang, masuk penggal kedua. Cina dah tunjuk sokongan pada DAP, dia melabat tilat. Habis kampung Melayu di Pulau Pinang disapu, 15 kampung. Tuan-tuan, kita nak laksana jenayah syariah di Kelantan. Jenayah syariah ni bukan untuk orang bukan Islam, untuk Islam. Di Kelantan pula mana ada DAP? DAP tunjuk sikap dia terhadap Islam, dia tentang. No, di Pulau, di Negeri Selangor, Negeri Pakatan Harapan Merintah, Kerajaan Negeri Selangor bentangkan elemen keluarga Islam, disekat oleh DAP. Speaker dia Adun Sekincan tu, apa nama pandai cakap Jawa, dia tak benarkan elemen itu dibentang di Dewan Undangan Negeri Selangor sampai sekarang. Bahkan elemen itu berkaitan dengan keluarga Islam, ada bau Islam ya. DAP sekat. Bila DAP menunjukkan sikap yang keras terhadap agama Allah Ta'ala, kita baca ayat 9 pula. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fit-tin. Allah menghalang kamu, melarang kamu berbaik-baik dengan orang kafir yang menentang Islam. Jangan kata pas peluk pelak. Kita ada sebab, musabab kenapa kita memusuhi Islam. Selagi DAP memusuhi Islam, kami akan menjadi musuh kepada kamu. La tatamannaw liqa al-adu fa iza laqitumuhum fasbutu. Kamu jangan cari musuh, tetapi bila kamu bertemu dengan musuh, fasbutu, tetapkan tapak-tapak pendirian kamu. Kita bukan parti tak ada berprinsip. Kita ada prinsip. Siapa setuju prinsip kita, jadi kawan. Siapa tak setuju prinsip kita, jadi lawan. Kita berkawan kerana Allah, kita bermusuh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bersatu, setuju dengan kita, alhamdulillah, kamu kawan kami dunia dan akhirat. Allah cantumkan dua parti terbesar orang Melayu. Hari ini parti besar Melayu, PAS, dan juga Parti Bersatu. UMNO dah habis dah. Tinggal sikit ya. Saya ingat belah raya lagi sekali, rana uyuk tau eh. Sebab dia punya prinsip tak ada. Apa dia punya dasar UMNO? Melayu. Melayu, bangsa, agama dan negara. Bangsa pun tak ada. Agama lagi tak. Eh tuan-tuan, sebab tuan-tuan di masjid tadi, kita berkawan. Saya buat keluar modal 17,000. Kawan saya buat keluar modal 16,000. Kita berniaga ikan basah. Kalau untung, nak dedak lagu mana? Untung 1,000. Nak bagi macam mana? Paling kurang 50-50.
Enta ambil 50%, RM500, ana RM500. Padah tak? Pasal muda, hang aku 17, hang 16. Tidak? Begitu yang lebih kurang kita nak di Pahang. Mana? Ha, kita ada 17 kerusi. Ana 16 kerusi. Bila kita ajak pakat, dia nak bagi kita satu kerusi. Dia nak ambil 8 kerusi. Dia nak menteri besar. Ini kalau ada puan belaga aku ni. Syarat puteri gunung ledang. Ah, mampu. Dia lepas, dia lebih berselesa kawan dengan DAP. Baru DAP makin melayu. Dia raut. Tu sebab main DAP apa nama tu. Daripada Pucung. Hampa tak tengok dalam video. Masihkah kau ingat? Baru 2-3 hari. Dia makin melayu bercabu. Tekan melayu ambil buat kawan. Baru lagi DAP ceramah. Anak Tengku Puji, aku lupa nama dia apa. Dia kata dekat keluarga dia raja, dia macam-macam. Eh, aku perkataan dia dibuat tu biar ke? Eh, aku tak faham lah. Kalau di Perak, PAS tuan-tuan sekalian, dapat 26 kerusi Dewan Undangan di Perak. Kita kurang 4 kerusi je. UMNO ada 9. Kalau kita campur tuan-tuan sekalian tubuh kerajaan di Perak, kita memiliki kerajaan Melayu Islam 100%. Tapi UMNO sanggup mengorbankan dasar dia, Islam, agama dan negara. Dia sanggup pilih musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, tuan-tuan sekalian tak tahu nak kata apa pun kita bodoh tak reti. Bila parti dah buang dasar, iparat pokok kita cangkui akak. Mati tak mati? Ha, matilah tuan-tuan. Jadi sayang perjuangan begitu lama tuan-tuan, tiba-tiba dikorbankan begitu mudah sekali. Tapi kita yakin PAS. Dasar PAS apa? Islam. Kita bukan cakap, tulis-tulis dalam perlembagaan tu. Cakap siapa boleh cakap? Oh, entah, dia rumah ni semua aku punya ni. Ni semua ni, semua rumah aku ni. Di taman ni semua rumah aku. Orang percaya tak dia? Orang nak geran, geran. Geran tulis nama siapa? Dia, kita bukan cakap kosong, kita tulis. Gelai pun nak bawa aku lah. Kita tulis. Dan dasar ni tuan-tuan kita pertahan sampai hari ni insya-Allah. Jadi PAS ada kelebihan. Kita ramai ulama yang berpegang teguh tuan-tuan dengan hukum-hukum Allah Taala. Tuan Guru Haji Saleh Musa masa dia nak balik daripada Mekah, dia mengaji sana puluh-puluh tahun. Pandaknya Tok Guru dia pesan Musa, hang balik pi tanah Melayu, tanah negeri hang tu. Ha, masuklah parti yang ramai ulama dalamnya. Tu dia masuk PAS dan pernah jadi calon PAS. PAS terkenal tuan-tuan dengan prinsip perjuangan. Kita tanam jihad. Saya 3 kali masuk bertanding pilihan raya tuan-tuan. 3-3 kali tuan-tuan. Duit deposit saya dikeluarkan oleh parti. Ahli-ahli yang marhain ni. Tabung-tabung Milo ni lah. Makna kata dikeluarkan untuk duit. Makna kata di besit pilihan raya. Kita berjuang tuan-tuan, bukan mengharapkan habuan-habuan dunia. Maka dengan kekuatan yang ada pada PAS, kita campur dengan kekuatan sahabat kita daripada Bersatu yang banyak pengalaman dalam kerajaan. Pernah jadi timbalan Perdana Menteri, pernah jadi menteri-menteri ni. Gabungan dua ni tuan-tuan, tempat tuan-tuan kepercayaan orang Melayu pada hari ini. Sebab itu insyaAllah kami tidak akan menghampakan harapan-harapan pengundi insyaAllah. Kami akan tunaikan, laksanakan segala mandat yang bagi kepada kami insyaAllah. Tuan-tuan kena ingat bahawa sana, kerajaan ini milik Allah. Hari ini Allah bagi dekat mereka. Kita tak tahu, mungkin sebulan dua lagi dia bagi dekat kita, mana kita nak tahu.
Syekh Ibn Atha'illah sebut dalam kitab Hikam dia, Islam pasti akan menang. Bila? Fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan waktu yang dikehendaki oleh kamu. Bila Tuhan nak, tuan-tuan sekalian, benda tu akan berlaku. Macam kebangkitan orang Melayu hari ini, tuan-tuan. Dinamakan tsunami Melayu. Luar jangkaan kita. Tapi dengan kehendak Allah, benda ni berlaku insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya mengharapkan kepada pengundi-pengundi di Padang Serai ni, calon kita Cikgu Azman. Ya, Cikgu Azman mewakili Perikatan Nasional. Kita orang PAS pun sokong dia, orang Bersatu pun orang tokong dia, orang UMNO pun sokong, semua pakat sokong insya-Allah. Menunjukkan kebangkitan rakyat untuk buat perubahan. Kita rasa dengan makna kata dokongan atau teras Perikatan Nasional ni, negara kita akan selamat. Yang mereka punya kita pun tak tahu, bercelaru dengar macam mana, macam-macam lah. Macam-macam. Ha, nak lantik siapa di kalangan orang UMNO? Semua bermasalah. Yang mana tak ada masalah, dia pancung habis. Saya pun tak faham macam mana kita nak berperang, tuan-tuan. Bila kita nak perang, yang paling utama ketua perang, panglima perang. Tiba-tiba nak perang, dibunuh panglima perang. Panglima perang utara, Syedan Kasim, depa sembelih dia mati. Panglima perang Perak, Tajuddin Rahman, sembelih dia. Panglima perang Selangor, Noh Umar, pun depa sembelih. Aku tak henti. Pakai cikgu dan murid lah. Saya pun tak faham tuan-tuan, apa strategi dia guna. Aku tak pergi rumah tangga mereka lah, tapi orang UMNO kena fikir. Apakah ini satu perancangan untuk membunuh UMNO? Tak apalah, mereka bunuh UMNO, UMNO mati, main kat PAK atau main dekat Bersatu. Boleh tak boleh? Boleh, insyaAllah mudah-mudahan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya bawa satu pantun. Bukan saya punya, Ahmad Mazlan punya. Kalau tidak ingin memancing, tak payahlah cari umpan. Kalau tak mau dikencing, jangan uni pada tang harapan. Buah salak, buah kedondong, mari diletak atas peti. Bukan salah ibu mengandung, salah tangan memangkah undi. Ya, boleh? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita undi Perikatan Nasional, memastikan Cikgu Azman kita tambah satu lagi kuasa parlimen kita, iaitu menjadi 74 insyaAllah. Bila berlaku pelayanan kecil, momentum ini kita bawa sekali insyaAllah. Percayalah tuan-tuan, bila dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengambil alih pentadbiran Putra Jaya. Untuk itu sokongan tuan-tuan amat kita perlukan. Semua kita ni menjadi jentera penerangan kepada Perikatan Nasional. Jumpa semua pengundi, panggil balik anak-anak kita mengundi, supaya mengundi Perikatan Nasional. InsyaAllah gelombang ini akan merupakan gelombang yang cukup kuat, yang akan melanda tanah air kita, yang sampai ke pantai membersihkan segala rasuah, penyelewengan, kezaliman. Bersihlah pantai ini dengan cahaya Islam insyaAllah. Saya rasa tuan-tuan cukup setakat tu. Bila tuan-tuan dah berpegang teguh untuk pangkah Perikatan Nasional, jangan ubah lagi dah tuan-tuan. Pegang kuat-kuat sampai 7 hari bulan 12 akan datang ni. Sekiranya mereka datang menggertak-gertak kamu, jangan kamu bimbang dan takut. Mereka itu makhluk seperti kamu juga.
Sekiranya mereka memujuk-memujuk kamu, jawablah dengan lidah yang fasih. Ucapan berterus terang, Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, Islam agamaku, Perikatan Nasional pangkahku, hidup dan matiku di atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Peganglah perjanjian kita malam ini kuat-kuat, baik-baik, hingga hari kamu dibangkitkan pada 7 bulan 12. Bangkit pagi-pagi, bawa kad pengenalan, pi tempat mengundi. Mengundi dulu, kerja lain buat kemudian. Jangan jadi pilihan raya tahun 1999 di kawasan saya, tuan-tuan, di Dun Pengkalan Baru. Pesuruh Jaya PAS Perak masa tu bertanding. Saya pesan sampai nak kering suara, bangkit pi undi dulu. Mereka bangkit pi bakar kenduri dulu. Dia makan kenduri, tuan-tuan, balik dah letih, terlena. Hari itu pula hujan. Sedap-sedap, tuan-tuan, hujan. Tunggu hujan seriat, pipi pukul 6, tutuplah pusat mengundi. Malam tu kira-kira, tuan-tuan, kalah 14 undi. Pusat bakar kalah 14. Ish, 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 apa-apa, apa-apa lah. Undi dulu, cerita lain kemudian. InsyaAllah, kita akan dengar pada malam tu diisytiharkan Padang Serai. Makna kata dimenangi oleh Cikgu Azman mewakili Perikatan Nasional. Untuk itu, kita semua ni bekerja untuk arah.